Sore, pada hari ini kami lagi akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara BTS dengan menetapkan tersangka lagi. Setelah kami lakukan pemeriksaan, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan saudara EH laku PPK, pejabat pembuat komitmen, saudara BS selaku direktur utama PT Sunshine Exindo, dan saudara MFM selaku divisi adik Last Mile Backhaul Bakti Kominfo. Tiga orang tersebut telah dilakukan pemeriksaan, telah dinyatakan cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya ketiganya kami lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan. Saudara RH, ES, dan saudara DS kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sementara MFM kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga orang tersebut diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, yaitu pasal 18, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun peran masing-masing, saudara EH selaku KPK, selaku PPK diduga telah memanipulasi kajian untuk seolah-olah dapat diselesaikan 100% apabila diberikan waktu perpanjangan, dan belakangan terbukti perpanjangan diberikan, senyatanya pekerjaan tersebut tidak selesai karena diduga isi dari kajian tersebut diduga tidak menggambarkan kondisi real dari penanganan proyek tersebut. Sedangkan saudara DS diduga telah menyerahkan sejumlah uang kepada AAL, IH, GMS, dan saudara MDM dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur BTS fase 1 sampai dengan 5. Adapun peran dari perbuatan saudara MFM selaku kepala divisi bersama-sama dengan saudara AAL telah memodifikasikan perencanaan, sehingga akibat perbuatan tersebut memenangkan penyedia tertentu yang telah dilakukan sebelumnya. Demikian perbuatan dari para tersangka tersebut